Seorang remaja asal Chennai, India, Rifat Sharouk, baru saja menciptakan satelit teringan di dunia yang akan diluncurkan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA pada bulan depan. Satelit super kecil ini berbobot hingga 64 gram dan dibuat menggunakan fiber karbon yang dicetak secara 3 dimensi. Material tersebut memang dikenal karena kekuatannya dan keringanannya, sehingga sering digunakan untuk membuat segala hal dalam teknik dirgantara. Karya Sharouk ini menarik perhatian NASA ketika mengikuti Cubes in Space, sebuah kompetisi desain untuk penemu muda yang diadakan oleh perusahaan edukasi Indo The Learning dan disponsori oleh NASA dan Colorado Space Grant Consortium. Tantangan dalam kompetisi ini adalah untuk menciptakan sebuah alat yang dapat masuk ke dalam kubus berukuran 4 cm, tidak lebih berat dari 64 gram, dan dapat digunakan di luar angkasa. Hasil ciptaan Sharouk memenuhi semua kriteria dan keluar sebagai pemenang dalam kompetisi tersebut. Dia pun menamainya dengan satelit Kalam Sat dari nama ilmuwan nuklir dan Presiden India APJ Abdul Kalam. Pada tanggal 21 Juni 2017 mendatang, NASA akan meluncurkan Kalam Sat dari Wallops Flight Facility di Virginia, Amerika Serikat. Satelit tersebut diharapkan dapat menyelesaikan misi suborbital selama 4 jam dan beroperasi selama 12 menit dalam lingkungan mikrogravitasi sebelum turun kembali ke bumi. Itulah beberapa info menarik mengenai seorang pemuda yang berotak jenius yang berasal dari India. Terima kasih telah menonton di channel YouTube kami, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe our channel YouTube kami. Terima kasih, sampai jumpa di informasi selanjutnya. Bye-bye.